What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Lagi bareng Rocky Padilla, dan hari ini kita akhirnya mau witness debutnya Lamelo Ball dan juga LiAngelo Ball di Lithuania nih. Jadi ini pertama kalinya mereka bermain profesional, tapi gue juga nggak tahu sih bisa ngitung ini profesional atau nggak, karena gue baru tahu ternyata tuh mereka mainnya lawannya tadi anak-anak SMA, anak umur 16 sama 17 tahun, dan ini bukan kompetisi resmi, hanya apa ini namanya kayak turnamen gitu, kayak namanya tuh Big Baller Brand Basketball Challenge. Jadi gue juga nggak tahu ini kenapa bisa begini, karena gue kira tadinya dia akan main untuk tim Vitautas ini di Liga Eropa beneran gitu, yang kayak di Euroleague atau apanya. Nah ternyata lawannya anak-anak 16 tahun dan 17 tahun, jadi gue kaget juga. Dan di lapangannya pun lo bisa lihat semuanya di branding Big Baller Brand, dari lapangan, wasit, sampai semuanya tuh ada, pokoknya lo nggak bisa miss lah ada logo Big Baller Brand tadi di lapangan. Jadi kok gue bilang sih nih, pinter-pinternya Lavar Ball untuk memarketingkan brandnya dia, dan agar semua orang di dunia ini juga kenal dengan Big Baller Brand. Tapi yang kalau gue tahu juga ada beberapa fakta, seperti Facebook itu bayar ke timnya Vitautas untuk menyiarkan game tadi. Jadi tadi di Facebook live, dan kalau salah live streamingnya itu sampai 1,6 juta orang yang nonton. Serta ada gosip juga timnya ini udah mau bangkrut, butuh uang. Dan ada Lavar Ball yang datang dengan kedua anaknya, bisa generate uang katanya sampai 5 pertandingan ini pun nanti itu bisa generate atau bisa menghasilkan untuk tim ini paling nggak 100 ribu euro. Jadi ada timbal baliknya lah, tim ini memberikan memberikan sarana untuk Ball Brothers ini bermain. Dan juga udah ada perjanjian juga sih, tau gue kalau si LiAngelo sama Lamelo ini mainnya harus agak lebih lama daripada pemain yang lainnya. Jadi itu aja sih informasi yang bisa gue kasih dari debutnya Lamelo dan juga LiAngelo. Tadi kalau gue lihat sih Lamelo banyak flashy passing, sempat reverse layup juga, dan juga sempat mencoba. Kalau gitu itu aja, semoga kalian dapat informasi yang kalian butuhkan dari video ini, karena banyak banget yang minta gue bereaksi untuk debutnya Lamelo dan juga LiAngelo di Lithuania. Kalau gitu guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk di like, kasih thumbs up videonya, dan juga jangan lupa untuk komen tentang Ball Brothers debutnya di Lithuania gimana. Dan mungkin kalau ada yang punya informasi tambahan tentang apa yang dilakukan oleh Big Baller Brand di Lithuania juga boleh di share aja langsung. Semoga kalian nggak bosan nonton gue, hampir tiap hari ada upload video sekarang untuk Time Out. Jadi semoga nggak bosan, semoga masih pada mau nonton. Dan kalau gitu, bagi yang belum subscribe, please subscribe, and I'll see you guys in the next video. Peace.